Detik-detik Muzdalifah gebrak meja saat Nia Ramadhani tertawakan kisah cintanya dengan Fadil Islami. Dilansir surya.co.id, detik-detik Muzdalifah gebrak meja saat Nia Ramadhani tertawakan kisah cintanya dengan Fadil Islami. Kejadian ini terjadi saat Muzdalifah dan Fadil Islami diundang menjadi tamu dalam program Ngopi Darah Trans TV Selasa, 14 Mei 2019. Awalnya Muzdalifah dan Fadil Islami mendapatkan pertanyaan seputar kisah cinta mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Muzdalifah mengatakan ia pertama kali mengenal Fadil Islami di sebuah acara halal bihalal. Saya kan satu acara halal bihalal namun belum kenal, akhirnya ia udah kenal dan biasa-biasa aja, ungkap mantan istri pendangdut Nazar tersebut. Namun rupanya saat itu Fadil Islami telah mengenal Muzdalifah sejak lama. Taulah dia, Muzdalifah siapa? Dia udah di depan kamera duluan, ujar Fadil Islami. Muzdalifah kembali melanjutkan sejarah kisah asmaranya dengan sang suami tercinta. Ia menjelaskan bibit asmaranya mulai tumbuh saat keduanya berada dalam acara makan malam. Dengan mengalirnya, itu ya, sudah jadi saling tumbuh hati, papar Muzdalifah. Meski demikian, Nia Ramadhani bingung bagaimana awal mula Fadil Islami bisa mendekati Muzdalifah yang merupakan perempuan kaya raya. Gue tuh bingung bagaimana deketin perempuan sekelas begini, imbuh Nia Ramadhani. Ya, saya kan sebelumnya muncul ke publik. Statusnya dengan Muzdalifah ya berteman seperti adik kakak gitu, ungkap Fadil Islami. Oh, adik-adean, tawa Nia Ramadhani. Nia Ramadhani dan Muzdalifah justru terpingkal mendengar pernyataan Fadil Islami. Tak sampai di situ, Nia Ramadhani rupanya masih tak percaya dengan status kakak adik yang sempat dijalani Muzdalifah dan Fadil Islami sehingga ia tidak berhenti tertawa. Namun, melihat tingkah Nia Ramadhani yang terus menertawakannya, Muzdalifah malah salah tingkah dan sempat memukul meja. Ih, kata Muzdalifah, sempat memukul meja. Setelah situasi kembali tenang, Muzdalifah memberikan klarifikasi soal status kakak adik yang sempat ia jalani bersama Fadil Islami. Maksudnya itu dia memanggilnya Kak Mus gitu, ucap Muzdalifah.